tiga sebelumnya dari atas nama pemandu acara, untuk pemandu jalannya acara, yaitu persembahan yang terakhir pada parade atraksi. Kami mewakili dari rekan kerabat kerja yang bertugas dari Singabarong maupun dari sang pesulap kami, sebelum pertunjukan kami mulai, kami mohon doa restu atau mohon izin dari warga masyarakat Wana Kaya Blok 11, dari para sesepuh, bini sepuh, bila mana ada satu guru, satu ilmu, jangan mengganggu, karena ini sebuah hiburan semata. Semata-mata dari kami untuk menghibur warga masyarakat Wana Kaya Blok 11. Dan juga spesial yang punya hajat, yaitu Bapak Pratika bareng Ibu Yati untuk sekeluarga. Mudah-mudahan terhibur bersama kami juga ya. Juga kami ucapkan juga mudah-mudahan di dalam pesta gadanya awal sehingga akhir nanti mudah-mudahan berjalan sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saatnya akan kami persembahkan saja merupakan program yang terakhir ya. Ada parade atraksi yang bakal kami tampilkan dua pesulap dari Indonesia yang sudah gabung bersama Singabarong. Ada dua penampilan dari sang pesulap asli dari Indonesia. Ada The Best Perform bersama The Blue Jombijer, dan juga ada The Of Pantura bersama sang pesulap muda. Ada Den Bagus Wahyu Magic. Kali ini sekaligus akan kami tampilkan saja merupakan penampilan sekaligus pertunjukan yang sangat begitu spektakuler. Yuk kita sambut bersama kehadiran dari The Best Perform bersama The Blood Jombe. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Jangan kau siksa aku seperti ini manusia. Jangan kau siksa. Jangan. Sakit. Jangan kau ganggu aku. Jangan kau siksa aku seperti ini manusia. Ternyata kau manusia pendebah yang sengaja kau ingin menyiksa aku dengan secara begini. Ternyata kau ingin menyiksa aku. Menyiksa aku. Badanku sangat lelah dan lesu. Saya jangan disiksa manusia. Ya, tolong para penonton Wong Wana Kaya simbari nonton zombie
Ayo batur kula sing muter-muter gawa kardus nyuwun sawerane ya, Bu. Ayo. Saya ikhlas ridho ne Bu ya. Monggo. Ayo majikan. Ya Bapak Ratika, Ibu Yati. Monggo. Jangan kau biarkan aku berluntah-luntah manusia. Aku sangat lapar karena aku dari pagi tidak menemukan sesuap apapun. Mana yang menjadi santapanku? Jangan kau siksa, jangan. Ya itulah seorang zombie sudah kami masukkan di dalam kotak ini. Lalu setelah zombie dimasukkan di dalam kotak, apa yang terjadi? Ya, apakah seorang zombie yang sudah dimasukkan di dalam kotak, apakah dia bertahan lama di dalam kotak? Mari. Mungkin sang zombie yang ada di dalam kotak ini sekaligus sengaja akan kami bakar biar dia di dalam kotak sempurna, biar lebih sempurna. Mari kita bakar dengan sebuah api yang sudah ada di genggaman seorang pria ini. Mari kita bakar. Kami hitung. 1, 2, 3. Wait, wait. Wow, 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 wow. Wow, seorang zombie telah dibakar. Lalu di luarnya juga ikut terbakar. Wow, apa yang terjadi? Namun tak mengapa, itu cuma sekedar ya trik belaka. Cuma sekedar trik ya. Wow, tapi tidak mengapa ya Adias ya. Mudah-mudahan selamat semuanya. Sekarang, apakah sang zombie ada di dalam kotak? Juga, sang zombie sudah keluar setelah dibakar. Sang zombie tadi telah menghilang. Lalu ada di belakang Anda semua. Oh, ana ninggurine bocah cilik. Dungas-dungis raine wak. Kok ana ningguriko. Kok ningguwa wadon. Kok walangka. Oh, wis mancing maning. Wah. Ampun manusia, jangan kau siksa aku, jangan. Ya tolong, para adik-adik, kami mohon atas bantuannya. Ayo nang, dolanan bambu gila nang, jaluk bocah enam nang. Bocah lima. Ayo nang, mainin nang kaki nang. Ko caplin, go caplin. Go caplin. Wah. Wah. Loh, satuan apa sih kuno? Bocah. Manusia. Jangan kau siksa aku lama-lama di sini. Saya mau pulang ke asalku. Ya. Ya. Zombie, kau tenang di situ. Nanti ya. Kalau kamu ingin sempurna, nanti akan kamu ambil khodamnya yang ada di dalam raganya zombie. Dasar kamu manusia biadab. Saya sudah lelah, letih. Lalu kau mau menyiksaku? Kau mau mengambil khodamku? Jangan banyak bicara kau zombie. Ya, sekarang saatnya. Awas nang.
Wis siap ya nang. Awas nang. Konsentrasi. Fokus. Tahan napas dalam-dalam. Tahan napas ya, tahan napas ya. Awas tahan napas. Sekarang saatnya akan kami ambil sebuah hodam yang ada di dalam raganya zombie dipindahkan di dalam bambu gila. Mari kita hitung sampai hitungan ketiga. Satu. Dua. Tahan napas nak. Tiga. What? Bus. Ditahan nak. Ditahan sekuat tenaga. Ayo ditahan sekuat tenaga. Aduh tukang. Buat teman si Kang iya bener. Maunya kakang enteng. Pringki kisik kosing beses teman. Aduh goma bapak. Aduh goma tar. Goma tarkem. Iya goma daspun ya goma daspun bapak daspun. Kau siap buat teman si Kang. Aduh aku sih rasanya gendih. Rasanya buat seset. Aduh rasanya grandul. Ya. Mari kita lepas kembali sebuah kodam yang ada di dalam bambu gila. Satu, dua, tiga. Kodamnya sampai kepentut-pentut. Ya, itulah tadi merupakan sebuah pertunjukan dari sang zombie bersama bambu gilanya. Wow. Ya. Jangan kemana-mana, para penonton semuanya, ya, masih tetap berdiri tegak di situ, masih tetap menyaksikan semua parade atraksi pertunjukan dari sang pesulap. Yang kedua, ada penampilan dari sang pesulap muda yang sudah dikategorikan. Yang sudah dikasih nama. Inilah dia. Bersama. The of Pandora. Sang pesulap muda. Inilah dia. Dan. Bagus. Wahyo. Magic. Ibu silakan. Dan. Wahyu. Inilah dia. Sang pesulap yang kedua. Penampilan dari Den Bagus Wahyu. Ya, pertama-tama Den Bagus Wahyu yang sudah memberikan suatu kehormatan juga salam hormat untuk warga masyarakat Wana Kaya Blok 11. Ya. Dan juga sekali lagi kami mohon atas izinnya atau doa restunya untuk warga masyarakat Wana Kaya Blok 11 para sesepuh. Bila mana ada satu guru satu ilmu, jangan mengganggu karena ini sebuah hiburan. Mari kita lanjut. Sekaligus pertunjukan dari Den Bagus Wahyu. Kali ini Den Bagus Wahyu telah melakukan yang sudah menggenggam sebuah alat pertukangan sejenis bor. Ya, bor ini sudah disatukan dengan setrum. Ya, bor ini berputar kencang. Wow. Wow. Ya. Awas, para penonton semuanya jangan coba-coba untuk meniru adegan ini. Karena adegan ini sudah dilakukan oleh sang pesulap kami. Ya. Sudah dilakukan dengan secara terlatih atau secara profesional dengan segala bidangnya. Wow, apa yang akan dilakukan oleh Den Wahyu sekarang? Mari kita pandang dengan mata Anda yang jelas. Dengan sebuah bor ini akan diarahkan kemana? Bim, salabim. Mari kita saksikan bersama. Wow. Ternyata sebuah bor ini telah diarahkan di tengah-tengah lidah. Wow, bor ini berputar kencang. Lalu diarahkan di tengah-tengah lidahnya. Wow. Ini pertunjukan yang sangat berbahaya. Tidak patut dicontoh dari para penonton semuanya untuk adik-adik ya. Karena ini adegan ini sudah dilakukan oleh sang pesulap kami dengan secara terlatih ya. Dengan segala bidangnya. Wow. Bor ini berputar kencang. Ya. Lalu diarahkan di tengah-tengah jidat. Di seluruh muka.
apa yang akan dilakukan lagi? Yang akan bor lagi? Apa yang akan dilakukan dan Wahyu? Apa yang terjadi? Mari kita saksikan bersama. Wow. Ya, mungkin ada kesalahan teknik juga ya. Ya. Ini merupakan sebuah lilin. Lilin ini mungkin setelah menyala mungkin ada sisa cairan. Ya, cairan yang tersisa di sini. Ya. Ya. Cairan lilin ini akan dituangkan, dituang di tengah-tengah mata. Wah. Di tengah-tengah mata dari Gen Wahyu. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Ternyata Den Bagus Wahyu telah melakukan tindakan yang sangat berbahaya. Apakah dia berhasil untuk melakukan sebuah pertunjukan yang sangat mengambil resiko? Ternyata Den Bagus Wahyu telah merasakan apa yang dia rasakan. Wow. Mudah-mudahan Den Bagus Wahyu tidak mengapa-mengapa ya. Oke. Okay. Nah, sekarang Den Bagus Wahyu yang sudah memegang sebuah boneka. Boneka ini boneka kayu yang sudah dikasih nama Dede Degler atau Nanang Degler. Apa artinya Nanang Degler? Bocah badak bisa kami giler. Majikan, Nanang Degler, pengen jaluk makan ikras mana? Ajan ganggu wong kondangan jadi Nanang Degler. Apa sih Dewahyu? Ya wis, bakat nih kita mau makan ikras mana? Mak kita marban jaluk jajan banding tuan rumah. Nah, macam ini gak kayak konon. Ya, Nanang Degler aja nyuwun dijajani cewong wana kaya. Ayo sepira bu sepira ya. Ah. Nun. Ngomong-ngomong jangan dewi sore arepan maghrib kang. Iya. Ya kudu pamit dingin tuan rumah. Tuan rumah. Nanang Degler, jaluk pamit. Iya. Iya. Sing wis pada nyawer Nanang Degler. Iya didongakeun. Iya. Sing wis pada nyawer Nanang Degler. Nanang Degler didongakeun. Supaya uripe sing langgeng. Sing sehat-sehat, panjang umur, mulai bekaya nih sing gangsar-gangsar sing barokah, ya sing akhir rezeki nih. Oh konon, dongak kena nih wong wana kaya blok sebelah sih kan. Sing wis ngupai jajan nih Nanang Degler, di dongak kena, semoga panjang umur, sing sehat, iya sing sehat badane, kuat tenagane, sing akhir rezeki nih aja. Oh konon, ya, wis sampun Nanang Degler. Iya, wis matur kesuwun. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya untuk warga masyarakat Wana Kaya Blok 11 juga yang punya hajat. Oke, terima kasih atas kebersamaannya juga. Igang sampun percaya Ninggula bersama Singa Barong di sini. Juga terima kasih Jerembasane Pak Tani pergi ke sawah, pulangnya membawa ikan. Bila mana tutur kata kami banyak yang salah, mohon dimaafkan. Juga dari kami selaku pemandu acara Bung Tono mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih yang punya Shiba.